Good morning guys, balik lagi ke random vlog gua. Sekarang ini di Seattle jam 9.20 pagi. Gua baru bangun, tapi pasti tadi pas buka pintu udah ada paket dari brand favorit gua yaitu Rip and Dip. Jadi hari ini kita akan unboxing. Kita akan lihat shopping haul gua kira-kira apa aja nih dari Rip and Dip ya. Jadi kemarin itu kan seperti yang kita tahu, gue dari Jakarta ke Phoenix itu main buru-buru. Jadi gue gak sempet bawa sendal, kelupaan bawa sendal jujur aja. Tapi juga koprek main penuh juga pas kesini kan ada Indomie banyak. Itu yang paling penting tuh biar makanan sini aman. Tapi pasti hal pertama jelas yang gue beli dari PND adalah sendal. Ini adalah bagaimana packagingnya. This is, gue suka banget sih warna birunya ini. Menurut gue warna birunya bagus banget. And of course pasti buka ada sih. Ini nih, maskotnya nih. Wah, maskotnya menyambut kita. Menyambut kita pas buka boxnya ini keren banget. Paperbacknya. Paper apa ya nih? Nama papernya yang kita bukan paperback. Dan gua beli sendalnya warnanya warna putih. Wah, ini dia nih. Tapi ini spesial nih. Beda dengan warna putih yang lain ya. Karena ini ada UV activated slides. Nah, ini jadi kalau kalian katanya kok kena matahari ini bisa jadi kayak warna Lakers gitu. Ininya warna kuning, and then sendalnya warna ungu. Tapi gue gak tahu berapa lama perlunya. Tapi kalau kalian lihat ini kena matahari mantul dikit aja, ini udah kayak ungu-ungu tipis gitu ya. Tapi gue gak tahu nih harus berapa lama. Mataharinya gak kelihatan soalnya di sini nih. Jadi gue gini-gini juga gak gitu. Gak begitu buruk bawa, tapi kelihatan lah ya, dikit lah ya. Ini adalah yang hal pertama yang gue beli dari Rip and Dip. Kalian tahu lah ya, udah nonton di vlog gue beberapa kali. Kalau ini memang adalah brand favorit gue. Dan yang kedua yang paling penting adalah hadiah anniversary untuk istri. Itu paling penting guys. Dan gue beliin dia karena dia udah pengen banget, udah mention beberapa kali kode-kode. Ini untuk apartemennya dia. Jadi adalah karpet. Wah, ini karpet buat taruh di depan agar orang gak ada yang mau masuk sini ya. Ditulisin go away. Ini lucu banget sih. And gue kaget ini juga lumayan, actually lumayan gede juga sih. This is lumayan gede. So, wow, I like it a lot though. I like it a lot. So, this is good guys. Okay. Ini untuk istri. Yang terakhir gue beli untuk gue adalah mug. Karena kalian tahu gue suka ngopi dan juga mungkin suka minum green tea. Jadi sekarang kalau mungkin kalau kita bikin video yang live chat ataupun yang kelihatan-kelihatan dikit lah ya mejanya, terus gue punya sebuah gelas yang gue suka. Nah, ini dia gelasnya. Wah, gak ada bubble wrap ya. Untung gak pecah. Nah, wah ini gelasnya lucu juga ya. Gak kelihatan gambarnya nih. Kemarin kayak kalau di You have to put hot water. Oh, harus put hot water. Oke. Ya, langsung kayak heat up gitu. Itu aku baca sih. Oh oke, okay. Ini menarik juga nih, kata harus kasih air panas biar kelihatan. Tapi ini kira-kira ada logo Rip and Dip lah ya, paling penting lah ya. Jadi kemakan brandingan gue. Tapi pasti ini kita akan pakai untuk kalau lagi, ya ini keren sih. Ini kalau lagi apa live chat mungkin bisa kepake banget sih. And then kita dapat free mask. This is a free mask. Ini gue lagi mikir gue akan bikin jadi giveaway nanti kalau gue ke Jakarta. Jadi siapa yang mau? Nanti buat members mungkin ya, boleh nih untuk members nih. Keren juga sih kayak gini masknya, kelihatan gak ya? Terus ada lubang oksigen ini, lubang apa sih dulu gue gak pernah ngerti nih. Yang ini, nah ini kita jadiin giveaway aja ya. Sip. Lalu kalau beli Rip and Dip dapat stiker gratis. Wah ini stikernya banyak banget sih. This is a lot of stickers. So ini bisa buat laptop. Hey, ada stiker baru untuk laptop. Dan yang terakhir dapat katalog, suruh belanja lagi, ya. Suruh beli lagi guys. Tapi gue suka banget sih Rip and Dip, apalagi celana-celananya, jaketnya juga, wah keren banget sih emang. Ini menurut gue adalah brand yang sangat kreatif sekali dan nggak pernah bosen lah gue. Gue nggak pernah bosen lihat desain-desain barunya mereka. Tiap season tuh mereka kayak ada something new aja gitu yang buat kita tuh kayak wah ini kayak cute juga ya, kayak keren juga, cool banget untuk dibeli. Jadi ya, dan ini adalah apa yang namanya, bukan pola ya. Ini adalah itu celana gue nih, celana gue kayak gini kira-kira, celana basket yang gue suka banget dari dia. Motifnya pattern. motif ya, pattern kalau nggak pattern juga bisa. So itu adalah shopping haul dari Rip and Dip gue. After this gue masih belum tahu mau ngapain, jadi just follow along guys.
Kelihatan. Interesting banget konsep ini. Gemes sih. Bangladesh, this whole region, and it means a lot of different things, but what it comes down to meaning is a tangy mix. Tadi baru aja kita selesai lunch. Tadi lunchnya kita makan makanan dari restoran Vietnam. It was really good. Sekarang ini kita udah di luar, lagi mau berangkat sebentar ke rumah adiknya Selin, bermain bersama Peach. Langsung supermarket, dan kita lanjut langsung NBA draft. Tapi lihat dulu nih, sendalnya akhirnya berubah warna, guys. So cool. Jadi warnanya Lakers. So yeah. See you guys in a little bit. Hi. Kita hari ini datang cuma buat lihat lu doang nih. Enak ya tidur. Eh. Please. Nah, enggak mau divideoin nih. Sekarang udah jam 5 sore, kita lagi akan siap-siap untuk NBA Draft. Kita akan live chat, udah siap di sini. Wih, ada laptop, ada kopi, dan TV-nya udah nyala. So, let's do this, man. Excited banget sih untuk melihat siapa aja yang di draft kemana. Dan juga apakah ada surprises, ada trade. Apakah Russell Westbrook yang pindah? Super excited about this, guys. So, let's get it on. Habis pokok, gimana? Nice Warriors, Jonathan Kuminga, atletis banget. 15,8 poin per game, 7,2 rebound per game last season bersama Ignite Team. Wow, they got a scorer. They got some type of scorer. Untuk bantuin Klay Thompson dan juga membantu si Steph Curry next season. And of course, you got Jordan Poole. Wow, that necklace bling-bling banget, eh? Belum masuk NBA, udah necklace-nya berat banget, tuh. Guys, baru selesai tadi live chat, ternyata live chat tadi 4,5 jam karena kita nungguin BJ Boston untuk selesai di draft. But now, baru selesai untuk research untuk time out. Sekarang ini udah jam 10 lewat 8 malam, jadi tadi gue start kerja itu 4:30 sore. We are non-stop, hampir 6 hours kerjanya, dan abis ini pasti jelas harus edit lagi and upload. After that, gotta take a shower and a sleep, so that's basically my day today. Kalian bisa melihat sedikit lah ya bagaimana rutinitas gue hari ini. Hopefully you guys enjoy this random vlog. Semoga kedepannya gue bisa lebih sering sih melakukan ini. And of course hari ini memang tadi pengen nunjukin aja sih hasil belanjaan gue di Rip and Dip, karena gue tahu banyak orang yang penasaran juga. So hopefully you guys enjoy today's content. Thank you so much for watching. Seperti biasa members, really appreciate your support though to all my members. Semoga di bulan Juli ini kalian menikmati beberapa konten eksklusifnya, dan di bulan depan hopefully gue bisa memberikan konten yang bagus dari NBA Summer League. Didoain aja guys ya, semoga bisa dapat akreditasinya. And ya, nanti bulan depan kalau kalian mau punya request untuk bikin konten apa untuk members, hopefully I can fulfill it. Just let me know nanti. And ya, thank you so much guys for watching, and I will see you guys later. Peace out.